Perlu saya tekankan juga poin penting di sini teman-teman. Kalau masuk ke masjid dan ada jemaah pertama lagi sholat, kayak sebentar misalnya duhur ada jemaah pertama, kita pas tiba masbuk dan kita temukan imam di rakaat terakhir, tahiyat terakhir. Sering saya lihat di masjid-masjid kita ini kalau ada orang masuk, kalau sudah bangun saja dari ruku di rakaat terakhir, sudah sami Allah liman hamidah itidal imamnya, ya, dia enggak ikut, ditunggu sama dia. Ini nanti rakaat terakhir bukan? Kalau berdiri lagi baru dia takbir. Kalau duduk tahiyat ditunggu sama dia. Sampai salam baru dia sholat. Indah ini keliru. Kenapa enggak ikut? Walaupun kita enggak dapat satu rakaat, tetap dapat keutamaan sholat berjamaahnya. Tetap dapat keutamaan bacaannya, sujudnya, rukuknya, gitu kan? Iktidalnya, tahiyatnya, semua dapat. Walaupun nanti kita sholat berjamaah lagi, di jemaah yang kedua, kalau ada jemaah pertama tetap lebih afdal ikut sama jemaah pertama karena dia dihitung di awal waktu. Ini perlu diluruskan karena sering kali saya lihat begitu.